بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannib rahimahullahu ta'ala wa ala manaf'a fi ulumi fi darini amin wa kharaja biman marra ayil amidi al alimi al muqtari an-nasi an-nasi lisawmi wal jahilu al ma'zuru bi tahrimi isri syai'in ila al batin wa bi kaunihi muftiran. Ya wal mukrahu fala yuftiru kullun minhum bi dukhuli ainin jawfahu wa in kasura akluhu. Wa kharaja dan telah keluar biman maro dengan orang yang telah lalu, ay maksudnya yang telah lalu siapa? Al-amidi, orang yang sengaja. Ya. Ini tentang masuk ke dalam rongga. Kalau dia sengaja batal itu ya. Ini orang yang sengaja, al-alimi lagi mengetahui, al-mukhtari lagi dengan kemauan sendiri masuk sesuatu ke dalam rongganya, batal. Masuk sengaja dia, dimasukin sesuatu ke dalam rongga. Rongga nih tenggorokan, mulutnya, mulut di tenggorokan sini, ya sampai ke tenggorokan. Kalau baru di sini aja enggak, ini gosok gigi enggak apa-apa. Ya. Asal jangan ada yang masuk aja gitu ya. Ke kumur wudu enggak apa-apa. Asal jangan mubalaghah aja. Mubalaghahnya sebenarnya enggak. Tapi masuknya ini dikhawatirkan aja. Makanya kalau kita mubalaghah kemasukan air maka batal. Kenapa? Karena itu dilarang. Nah, kalau ke kumur biasa enggak mubalaghah itu enggak batal, kemasukan enggak apa-apa. Telinga kalau di sini aja enggak apa-apa, tapi kalau sudah sampai masuk pakai cotton bud itu ya atau pakai korek kuping batal. Ya. Hidung sampai ke ini, batang hidungnya, khaisum. Sampai melewati batal. Nah, kemudian kemaluan depan kita dan puting ini. Nah, kalau dia masuk sedikit aja batal, nggak mesti sampai ke dalam banget. Nah, kalau kemaluan belakang, kalau dia begini aja, ini kemaluannya nih, lubangnya begini aja nggak batal. Tapi kalau sudah masuk mari batal dah, ya. Makanya kalau cebok ya. Itu jangan sampai begini ya. Ini ditekan bagaimanapun enggak batal nih. Begini nih ditekannya enggak batal. Ya. Jadi kalau baru begini aja enggak. Nah, kalau sampai masuk, itu batal. Jadi hati-hati buat yang cebok yang di siang hari ya. Hati-hati. Kalau bisa sih ee-nya malam hari kalau bisa, tapi enggak boleh tahan ya. Enggak boleh tahan ya. Kenapa? Bisa jadi penyakit. Agama melarang sesuatu yang bisa mendatangkan penyakit. Ya kalau memang keluarnya siang ya siang, makan malam keluarnya siang kan? Gitu. Nah, itu lubang-lubang di situ.
Keluar siapa an-nasi, orang yang lupa. Ya, jadi kalau lupa lisan bagi puasa enggak batal. Makan lupa sampai satu piring mentung. Enggak apa-apa. Dan kalau bisa kita ada orang lupa lagi puasa, jangan dibilangin. Jangan dibilangin sampai jebeki pas baru bilangin. Udah rapi minum, udah rapi makan jeruk, makan semangka. Ya Allah, habis makan kenyang ya. Ya iyalah, habis makan kenyang. Masa habis makan lapar. Alhamdulillah. Baru bilang itu. Nanti enggak puasa. Alhamdulillah. Makasih ya bilanginnya sekarang gitu. Jangan lagi makan orang dibilangin. Iya, mana belum minum, ya. Malah selek lagi. Lu kenapa bilanginnya sekarang? Jadi jangan dibilangin, bilanginnya ntar kalau udah selesai semua gitu. Kenapa begitu? Karena ketika itu Allah sedang memberi makan dia. Gitu. Ingat tuh ya, jangan kalau kita sayang sama teman kita jangan dibilangin, kesianan. Karena susah dapetin, lupa begitu susah. Ya. Kalau sengaja ya batal, pengen lupa-lupain lah, enggak bisa. Iya. Saya aja termasuk orang yang jarang lupa apa untuk puasa gitu ya. Oh dulu masih kalau jual fakre dulu masih Nabi Daud suka lupa, tapi kalau udah tiap hari enggak lupa-lupa. Jarang lupa. Oh Nabi Daud kan bisa puasa, besoknya bisa puasa. Kalau tiap hari udah emang udah puasa terus ya. Enggak lupa-lupa jadinya. Bukan enggak lupa apa ya, udah ini karena enggak berselang-seling gitu ya. Manusia ya sifatnya ya pelupa. Kalau dia lupa makanya wajar saja, jangan dicela. Kalau kita mencela, ntar kita yang lupa. Al-ma'zuru, yang diuzurkan bitahrimi ya isolisai inil batin, dengan mengharamkan menyampaikan sesuatu kepada dalamnya. Ya. Wabi kaunihi, dan dengan keadaannya muftiran. Dengan keadaannya membatalkan. Artinya enggak tahu dengan keadaannya membatalkan. Jahil ya. Jadi jahil yang diuzurkan enggak tahu. Ya, diuzurkan enggak tahu dengan keharaman menyampaikan sesuatu kepada batin, dia enggak tahu. Nanti diuzurin. Mitahrimi isol syaini lebat ini ya, jahil, enggak tahu tuh, enggak tahunya diuzurkan, enggak tahu keharaman sampai sesuatu kepada batinnya, dalamnya. Wabikaunihi, dan dengan keadaannya enggak tahu dia itu dapat mubtilan, membatalkan. Wal mukrohu, ya, dipaksa untuk membuka. Nah ini mukroh keluar dengan kata-kata al-ikhtiar. Fala yubtir, maka tidak batal kullun minhum, tiap-tiap oleh tiap-tiap daripada mereka, bila khuli aynin jawabahu, dengan sebab masuk zat sesuatu, zat ke rongganya. Ya. Enggak batal. Wa in kasura aklu, sekalipun banyak oleh akluhu, oleh makannya. Ya, itu enggak batal tuh puasa. Beda dengan sholat. Nah, kalau sholat, kalau banyak batal. Kalau dikit, ya enggak sengaja, enggak batal. Tapi sunah sujud sahwi. Lagi sembahyang. Ini mungkin orang aneh kali ya, apa namanya, udah lama ya, nakal, taubat dia. Lagi sembahyang. Ya. Di depannya ada makanan. Waduh, enak juga makanannya.
Akhirnya dia makan dulu. Dia lupa makan aja dia. Oh iya, gue lagi sembahyang, apa makan aja ya. Terus, nah itu tuh makannya banyak, nah itu batal. Kenapa? Itu sholat. Kan sholat kan jaraknya cuma sebentar doang. Kalau puasa kan lama. Jadi kalau puasa makan banyak, sebanyak apapun, sekarung sekalipun kalau kuat nggak batal. Tapi kalau sembahyang kalau banyak kelupaan batal. Kalau sedikit kelupaan kagak batal. Paham nggak? Kalau sedikit nggak batal, tapi sunnah sujud sahwi. Tapi kalau sengaja sedikit lagi sholat, kalau sholat nih batal. Dikit ini nih gelek makan dah batal. Habis makan kacang nyelip di gigi, lagi bacaan Fatihah atau surah rontok. Aduh rontok nih kacang, sayang-sayang ah telen aja dah gelek. Sengaja lagi sholat batal. Ya. Walaupun sedikit. Ya. Jadi ada persamaan, ada perbedaan dalam sholat. Ya kalau sholat, kalau persamaannya, kalau sedikit nggak sengaja, baik dalam sholat maupun dalam puasa kagak batal. Cuma kalau sholat sunah sujud sahwi. Kalau makannya banyak, ya, nah ini ada perbedaan. Kalau dalam sholat batal, kalau puasa nggak batal. Ya, makannya banyak kelupaan. Dia makan lagi sembahyang, ya, makan banyak. Kalau lagi sembahyang kelupaan, makannya banyak batal. Kalau puasa nggak batal. Jangan sampai salah tuh, ya. Ya. Jadi wa in kasura aklu, sekalipun banyak makannya enggak batal tuh, lagi puasa makan. Walau zanna anna aklahu nasyan mubtirun fa akala ja'ilan bi ujubil imsaki aftara. Walau zanna, jikalau dia menyangka anna aklahu nasyan, bahwa makannya itu lupa, mubtirun itu membatalkan. Dia menyangka bahwa makannya itu lupa itu bisa membatalkan, ya. Fa'akala, lalu dia makan jahilan, hal keadaannya enggak tahu. Bi ujubil imsaki, dengan wajib imsak. Orang kan kalau makan kelupaan batal, maka dia wajib imsak. Artinya kagak makan. Ya, jadi kalau kita umpama lagi puasa makan banyak kelupaan makan banyak, batal enggak? Enggak, walaupun sampai sepiring untung. Ya, enggak batal. Tapi setelah itu udah ingat wajib imsak, wajib menahan diri dari makan dan minum sebagaimana layaknya orang puasa. Ini dia enggak imsak. Dia makan aja. Maka kalau begini bagaimana? Aftar, batal. Ini bodohnya kebangetan kali ya. Bodohnya kebangetan ini. Itu enggak batal. Itu aftar, batal. Ya. Walau ta'amada, walau ta'amada, jikalau dia walau ta'amada fatha famihi fil ma'i pada qalat jawfahu awadu'ahu fi'i fasabakahu aftar. Walau ta'amada, jikalau dia sengaja fatha famihi, membuka mulutnya, dibuka mulutnya, ya, fil ma'i, di air, nanti dimasukin air ya, mulut palanya dimasukin air, dibuka mulutnya, dia nyelam di air,
Nah, atau dimandi di kolam renang. Ya, atau dia celemin palanya aja, dicelemin palanya. Lalu dibuka mulutnya, fadakhala jawfau, lalu masuk air ke rongganya. Ya. Awwadahu fi, atau dia meletakkan air pada mulutnya, dia taruh air pada mulutnya, dituangin air ke mulutnya. Fasabaqahu, lalu terlancar air masuk ke dalam mulutnya. Aftar, itu mah batal. Ngapain begitu-begitu lagi puasa? Belagu-belagu aja. Ini. Enggak, orang main-main doang. Boleh jadi bukan main-main doang. Emang aja ente ya main-main tapi mau supaya minum gitu. Main-main. Aw wada'a fi syai'an amdan wabtala'ahu nasyan fala. Awadu'a, atau dia meletakkan fifihi, ya, fifihi, dia meletakkan padanya, pada mulut, ya, syai'an akan sesuatu, amdan, hal akan sengaja, apa aja diletakin sesuatu dalam mulut, sengaja, wabtala'ahu nasyan, dan dia telan akan dia hal keadaan lupa, fala, maka enggak batal. Nah, ini sama dengan gosok gigi. Gosok gigi enggak apa-apa berarti gini ya. Dia meletakkan di dalam mulutnya akan sesuatu hal kan sengaja. Gosok gigi kan sengaja. Ya. Ini wabtalau dia telan nasian akan lupa, hal keadaan lupa dia lupa ya enggak batal. Kalau enggak lupa ya apalagi. Ya. Tapi jangan sampai ditelan. Wala yuftiru bi usuli syai'in ila batini qasabati anfin hatta yujawizu muntahal khaysumi wa huwa aqsal anfi. Wala yuftiru, dan tidak batal bi usuli syai'in, dengan sampai sesuatu ila jau ila batini, kepada dalam qasabati anfin, batang hidung, hatta sehingga akan jadi batal. Yujawiza, sampai melampaui muntahal khaysumi, akhir batang hidung. Wawa aksal anfi, itulah paling jauhnya hidung. Sampai kemari. Iya. Iya, masukin pakai apa ya? Sampai masuk kemari. Sampai batang hidung. Jadi kalau di sini doang enggak apa-apa. Ya, lagi bersihin kotoran hidung begini-begini aja enggak apa-apa. Tapi kalau sampai ini gitu ya, masih batal tuh ya. Aku dalam-dalam nih, Pak tuh. Itu akan menjadi batal. Wallahu a'lam bishawab. La wala yaftiru.